Yes, kali ini sebelum dikirim untuk orderan juragan yang ada di Demak, Jawa Tengah. Ini adalah sabit yang bahannya dari baja, sabit rumput kuat bagus, dua-duanya mau kirim. Tapi sebelumnya ngabsen dulu satu pisau grafting untuk ke Yogyakarta, gunting dan pisau tajam untuk juragan yang punya usaha sate kebo, 40 pisau bahan gergaji ukuran sedang kirim ke Purbalingga, dan kirim yang kedua atau ketiga kalinya saya lupa. Terus 3 cetakan ukuran 15-17 standar besar ke Makassar. Oke, lanjut ke ini. Oke. Ada yang memang sengaja depannya tidak digilapkan. Menurut saya ya bagus digilapkan, artinya apa? Untuk orang itu akan lebih percaya tentang ketajamannya. Walaupun ini pun tajam ya, tapi menurut saya memang kedepannya harus ditajamkan seperti biasanya. Ini kuat, bagus. Ya gitu. Ini loh maksud saya, ini kan harus, ini tajam ini sebenarnya. Tapi ini harus diputihkan. Beginilah. Ya terlihat lebih sangar ya, gitu ya seharusnya ke depannya. Oke, dua ini kami kirim karena ini beliau reseller yang order terus. Untuk kalian yang mau order sabit rumput seperti ini, langsung aja ke Udah Selogam, besok dapur kudus, besoknya kudus.